Oke. Di sini aku mau buat video tentang COVID-19. Tapi di sini aku tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Karena sudah banyak teman-teman kita di luar sana yang sudah buat konten tentang COVID-19. Jadi singkatnya, COVID-19 ini bermula dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada saat Desember 2019 kemarin. Dan hingga saat ini pertanggal 14 Mei 2020 kemarin, COVID-19 sudah menyebar ke 216 negara, yang dimana kasus terkonfirmasi orang yang terkena COVID-19 itu berjumlah 2.258.666 orang. Dan angka kematian akibat COVID-19 itu berjumlah 294.190 orang. Ya, bukanlah angka yang sedikit. PHK di mana-mana, karena perusahaan tidak sanggup menanggung beban pengeluaran para pegawainya. Periode ekonomi seketika mati suri secara massal. Angka pengangguran naik secara drastis. Banyak yang bilang bumi kita sekarang, bumi ini lagi sakit. Tapi sejatinya bumi kita bertambah sehat. Sekarang polusi udara berkurang dan lapisan ozon mulai membaik. Lantas siapa yang sakit? Kita atau bumi kita? Dan teruntuk teman-teman tim medis, teman-teman relawan yang sudah berjuang, terima kasih banyak. Kalianlah orang yang pantas menerima gelar pahlawan di saat ini. Ya, kalian pantas, sangat-sangat pantas. Kalianlah pahlawan kami di saat ini. Kalian adalah pahlawan garda terdepan kami. Maaf jika kami bandel sering keluar rumah. Maaf kalau kami hanya bisa membantu lewat doa dan sumbangan alat-alat APD dari para dermawan yang berhati ilmu. Dan buat teman-teman yang masih berjuang di luar rumah, yang masih mencari nafkah di jalanan di kala pandemi sekarang, semangat terus, jaga kesehatan, dan janganlah menyerah, karena tidaklah Allah menurunkan ujian dan cobaan, melainkan di ujung sudah ada hikmah yang menunggu. Aku, kamu dan kita semua pasti punya keinginan yang sama sekarang. Keinginan yang sama saat ini. Ya, ingin COVID-19 segera berakhir. Sebagian besar kita tidak bisa untuk melakukan mudik. Dan
sekarang sudah tibalah saatnya di penghujung bulan Ramadan. Izinkan kami beridul fitri dengan tenang dan tanpa ada rasa cemas. Izinkan kami mendengarkan gema takbir hari raya Idul Fitri di masjid atau takbir keliling. Kami rindu berjemaah di masjid, rindu berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga dan sahabat. Ingin rasanya melihat senyum dan tawa lepas dari kalian tanpa penghalang masker. Ingin rasanya bersalaman tanpa ada rasa segan. Ingin rasanya berziarah ke makam kakek, nenek, atau salah satu keluarga dari kalian yang sudah meninggal. Rindu akan momen-momen di mana pada saat itu tidak mengenal social distancing, tidak mengenal physical distancing. Rindu. Rindu itu semua. Ya Rob, inilah pintaku. Segeralah angkat wabah COVID-19 ini dari bumi kami tercinta.